بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 8 Arab 70 telur pecahan Islam bahasa beliau nah selaku di antara neraka kecuali dengan keturun aku bahasa ini di hadis lain kecuali ahli sunnah wal jamaah. Namun dengan keturun imam subhan imam tadi aku ibarat ahli sunnah wal jamaah. Namun di turun pula dan habis. Namun menurut arus sufi dan kepala ngaran ahli sunnah wal jamaah, nah, kita turun Al-Quran dan hadis, dan turun paham Imam Syafi'i, turun paham Imam Maliki, turun paham Imam Hanbali, dan turun Imam Nafi. Namun hanya satu imam dikatakan ahli sunnah wal Syafi'iyah. Ahlu sunnati wal Malikiyah. Ahlu sunnati wal Hanafiyah. Wa ahlu sunnati wal Hanafiyah. Itu dia. Nah. Ya, pun itu sendiri namun kesusu. Nah, dia lalu tawa, bertakan, kali Imam Maliki, akhirnya pengejar. Tuh. Mereka namun oleh Doro Tenu dia kaling pilih kan dulu tawa apa. Pilih ada dari haji. Itu satu contoh. Kena jadi perubahan. Buat Tenu gembir tanggir sendiri ke Nabi. Ni umat Masya Allah. Kau ada satu tunggi-tunggi sama awak pun. Mu dengan Islam kena menyuk. Dengan rupu dengan tujuh. Darah merupakan sejarah dan gamit sebahyak. Adiknya di ruku dan sujud. Kemudian ruku sebut di sujud, di sujud. Nanti setiap dengan ruku pasti wajar dulu. Nah, dengan sujud pasti ini sujud. Saya tidak tahu sujud. Oleh ruku dia nasi tidak. Lama ini ruku. Nah, saya sujud kedua kali dan mesti tokoh. Antara dua sujud. Nah, ia pun diisyaratkan hanya dua perbuatan. Nah, tarawuhkan sujudan. Apa yang dia cari di dalam sholat sama itu? Dia bertakuna fadlam minallahi wa ridwana. Dia cari pemerintah dan rindu nenek semuanya. Nek tidak pahami dan nek takut dosa. Nek takut neraka. Terbundi kerjaan tidak ini sembahyang kena pahala dari surga. Sembahyang kena takut sisa dari neraka. Nenek peringat. Nasi basa. Laula jannata wa na'imah. Wa laula nara wa azabah. Ala ta'buduni basa ni. Ambil di Arab surga dan nikmat surga. Ambil nanti Arab sisa neraka dan azab apa dosa dan nisan neraka. Allah tak mudun, apakah kamu tidak akan sembah aku? Berarti itu ini masih terjadi dengan Islam kekanak-kanakan. Sejuru minyak serangan tupak balik Cina pada raya dari kakernya balik. Mari kita jadi berbahagia. Dan itu paham sembahyang. Namun ada nanya sembahyang, gilu turun, gilu raya. Namun mereka ada sembahyang-bahyang nanti. Tanya berbahasa dalam Al-Quran. Lihat di sini Nabi. Oleh ini a'idhukum biwahidatin antakumu lillahi wa qada. Barai Muhammad, aku peringat dengan senamnya dengan satu peringatan. Ada tegaan dan satu jaman dan satu bala. Mereka jadil atau kan jadi dua di tahun tersebut. Ini apa lagi bagi dua di cewek mencuri memilih bertahun baru. Hah? Papa tahun hijrah, tahun baru hijrah dan dalam baik milik saya. Dalam baik milik baca Yasin. Lah papa anda tahun nasional ya. Lah kata lalu nantah lelah. Hah?
Bukan itu yang dinamakan sanksi beragama, tidak. Keliru kita. Toleransi beragama, biarkan mereka laksanakan peribadatan menurut keyakinan mereka. Jangan ganggu mereka. Itu namanya toleransi. Jangan ikut serta. Ini mobil. Cuma sebahasain cina ini dalam Al-Quran. La yu'minu a'adukum billahi. La yu'minu aktsarukum billahi illa wa hum musyrikun. Ndai beriman teriak kamu pada juga dengan Allah Ta'ala. Melainkan kamu masih dengan Allah Ta'ala. Takkan berdiru-diru nantar-nantar baru lu, bertahun baru lu. Ya, bahanu dengan sekutu amainya masih syirik. Na'udzubillah binillah. Mubil biaya dalam bertahun baru. Coba mari itu tidak kumpulkan, berikan anak yatim piatu, fakir miskin, atau gunakan pembangunan ke pembangunan masjid untuk pondok pesantren dan orang jompo, alangkah baiknya. Ya, bauin si nenek dengan tak beriman itu mana? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa la yaghdhumma lam yartabu wa jahadu fi sabili وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Sedikit orang yang betul-betul tentu beriman kok. الَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. وَلَيَتَّقُوا dan tidak ada keraguan, tidak ada sangka. Wajah adu dan dia berjuang, bukan berperang, bentang bersungguh-sungguh berdharma, beramal diawal dikit dengan miliknya sendiri, duit mereka, ni kau duit tengah. Nah, ni sekeluar kau duit tengah, dari pengintipin apa pesantren dia madrasa dia PA. Duit tengah, kalau dia titipan PA, mana itu? Untuk ini di PA, itu untuk ini di Madrasah. Ya, dia bilang jemaah, kepe jemaah mengkosok. Kepe dia tidak pilih kulut. Na'udzubillah bin Dalit, cuma na'udzubillah bin Dalit. Malah pihak proposal, sanggup nyobok selain persen, tak penting jemaah. Mari. Pemerintah ada yang perlu tendingi. Nah, lagi pemerintah berpeng. Sehingga dia segen amanah, hasil amanah, tak ilah liha. Macam mana? Ada sampian titipan senut, ada penitin titipan. Nah, uang yang ada di daerah dan di daerah tingkat dua, tingkat satu, dan pun siapa punya uang. Apa dia yang punya uang pejabat itu? Tidak. Negara punya. Mana negara itu? Bumi, air, dan manusianya. Itulah negara. Nah, silakan baca undang-undang dasar 45. Nah, oleh karena itu, dari rakyat untuk rakyat. Itu. Hadirin harus berhasil. Inilah yang kita harapkan. Rindu nenek-nenek. Lamun saya nak berdari nenek. Lamun dengan tenun di tanjung nenek. Ayo. Jangan tak takut untuk nenek kan? Berdari nenek. Nah. Radiyallahu anhum walahum. Zadi kalimat. Kasya Rabbahu. Ayo. Berdari dengan tenun di nenek. Nenek pun juga. Rindu dengan tenun dulu. Lagu saya tidak mahu dulu. Nah, nenek rindu dengan tenun. Dengan tenun rindu. Nah, menerima keputusan nenek.
liman khasya rabbahu, yaitu setiap orang yang takut atas derajat keagungan Tuhannya. Nah, bagaimana keagungan Tuhan kita? Bebe tahu tanda dagingnya si nenek, dari itu bisa si nenek, terketawam si nenek, apapun yang gawe, dengan aku si gawe. Saya inna Allah akan alikum apa? Sungguhnya Allah hadap kamu pada itu, ya nyintik. Ayo nama takut, ya sinikum Allah ujarnya. Bebe tahu kamu pada itu, datangnya di sini, ada masih pelan-pelan. Ayo. Bumum rambin dan masuk betul. Ya pun waksau ni kuntum mu'minin. Pada takut yang kamu pada jok aku. Lalu ni tentu begini. Lalu ni yang takut jok nenek, yang takut jok atasan. Ia takut ada bawahan, dia tak ketahuan dari lagu. Jangan takut pada istri. Ini berada dengan takwa, takwa doang, di rumah takwa Allah. Kamu takwa sama aku panjangan. Nah, takut istri tua. Nah, lawan takwa Allah lain. Nah, kasih Allah, takutkan Allah. Allah, itu takwa Allah. Lawan dengan takwa belum tentu takwa Allah. Itu hadirin hadirat yang berbahagia. Nah, namun Tuhan ini gawe cara rubuh sujud, insya Allah yang benar dua tanda darah kamu tak mati, riwa ketulis lagi kau tak kelam di si Nabi. Nah, kumpedingkar dile kenaka di bulan lagu nane. Nah, baru nanti minggu lagi semaya mau kebilang. Ini makalah ngeramnu. والذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sang burung kedua, sekarang sang burung hafiz Allah yang hak, datangnya pendiri Al-Fatihah. Sampai segelar disebut sang burung yang terkenal, arah Imam Syafi'i. Masya Allah mensubayang barang dengan si berembok. Lalu pegurit goreng, jadi kena kalman bebe. Nane jam, lopat. Nah, Masya Allah. Si mahum fi wujud min adari sujud. Ono mutawa sujud. Ono mutawa sujud era. Negeri itu. Nah. Yang kalau mau lewat sujud kali di dunia, tahu cina era. Nah, menone, wah, kalau sembahyang, alhamdulillah. Nah, tuh, surga ini dikawal. Nah, ini kadang-kadang berbahagia. Nah, mutlakus timpah Rasulullah Muhammad itu bagaimana? Nah, sidik amanah, tablik dapat tonah. Berarti hukum jujur, wajib menuntik, wajib. Baik-baik di jujur, berdosa. Baik menuntik. يا أيها الذين آمنوا كونوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفركم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Itu satu. Hai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dan wajib hukum berkata yang jujur, yang benar. Makin kulu dikit, bina merni wajib atau bina merni nadam. Semua ulama di dunia ini, ulama apapun, dikatakan kalimat kulu dikit adalah bina merni wajib. Wajib kamu berkata yang, jujur. Kalau sudah kamu berkata yang benar dan jujur, yuslih lakum amalakum, pasti kamu akan dibagus semua amal perbuatanmu. Nah, musai-sai mati, jok nenek, taat jok nenek, tersebut, bahkan dia dapat yang luar biasa, sebesar Allah, keagungan Allah. Ayat ini diperjelas oleh Rasulullah, alaikum bisidati. Nah, senantiasa wajib hukum kamu pada dan adik gawe searat kejujuran. Inna tidak terjadi ya diri kena searat kejujuran. Ini doa, nyatu adu, nah, dorong, ojo narik gawe, ojo kebagusan.
Indah birah ila jannah arah kesolahan ini. Ya sorong, ya sama, tojok surga. Wahaya pun mereka tiba. Anak putih dari jauh anegama searan Mekah. An. Tiba. Saya searan Mekah keno. Ya tiba. Wujud. Ya begitu ojok kecurangan. Wah wujud. Ya tiba. Searan curang keno. Ya jauh ojok nan. Ya pun di sekadu berhubung. Mutaran berhubung niki. Pada dan kancam misi nenek daya dengan sesembahyang sesembahyang kadu neraka jahil ya. 12 kali ulang misi nenek nah 10 di satu ayat nah satu-satu di ayat nah satu surat begitu nah, 10 di satu surat yang dua masing-masing satu surat nah silakan di dalam Al-Quran apa kata Allah nah وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ Niki hari bawa diri kita ini. Mari kita lihat. Kokoh neraka dalam neraka. Jadi mau dengan tak lekat di jelur kiamat sendiri. Neraka main. Sila. Munda beda nanti antara lekat politik dan lekat. Jadi biasa tidak ada perbedaannya. Nah, wah itu kan jadi politik kan. Ya pun dengan politik orang licik. Kalau berbeda kali dia mau politik licik kan. Nah, gila. Masya Allah. Mendengar lekapmu ada tanjang di nenek itu. Nah, oleh karena itu, kita akan jadi berbahagia. Nah, tengirin, gak mau ingat. Saat saya mati, gawe terlihat si nenek dari nabi. Dari ketawa nenek, dari khalifah, dari duji. Tentu macam gawe terlihat si nenek. Pertama, ada ketawa nenek. Yang kedua, untuk jumpa. Yang ketiga untuk diuji. Diuji dengan apa? Kejelekan dan kebaikan. Tidak salah kekeringan doang dari ujian. Kebaikan pun juga ujian. Malah itu banyak orang tidak lulus dengan kebaikan. Nah. Gila. Makin dari anak ya. Adina kutikan luar aja. In atani Allah min fadlil atalala tertakana. Dan aku nana minah salih. Tidak gila. Dalam Al-Quran. Tidak lain.
Hadis diri yang belum boleh di Al-Qasdu Indal Gina Wal-Fakri. Hadis diri hidup bersama biasa-biasa doa, tatkala kita menjadi pejabat maupun dari rakyat biasa, tatkala kita kaya dan dikala kita miskin. Nampil saja di mana di pejabat, assalamualaikum. Dua, laku di berjilat-jilat. Dan yang tua jari, ya sudah undang doa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, paling sulit, yang paling nyata sekarang ini. Mana? Al-adlu indar riba wal-ghababi. Adik-adik, ojok dengan tak meri, dahin tak demen. Kalau teman-teman, dengan tak mutemeri. Adik-adik sendiri, adik ojok dengan tak dukung, dahin dengan tak didukung. Itu namanya orang selamat dunia dan akhirat. Degun-degun. Nah, mana aja seolah kepala bahagia, segera-gera tidak didukung. Pecah, bikin baru, biarkan dia nganggur di kantor itu, tidak punya kursi. Apal Quran, apal hadis. Apa kita ini agak murung dan nak sambil diri, watan zona, kita kemantung, tak kenal kita apa-apa, tak tidur. Oleh karena itu berhati-hati, anak jari terjadi khatib. Nah, sejari penceramah, mulailah dari dirimu sendiri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binal fiktu maman ta'ulah. Ya al-ladhina anam, ku'afusakum wa'alikum na'am. Itu perintah Allah. Nah, hai orang yang beriman, wajib kamu jaga dirimu sendiri. Baru orang yang menjadi tanggung jawabmu, yang menjadi keluargamu, yaitu matamu, penglihatanmu, pendengaranmu, tanganmu, kemaluanmu, dan hatimu. Itu akan menjawabkan nanti kemana dibawa penglihatan itu, kemana dibawa tangan itu. Nah, jangan tanda tangan uang untuk dikorupsi. Nah, ini hadirin hadirat yang berbahagia. Nah, sebab apa? Lamun terkorupsi, terharaman di sini ini tak musuh lagi. Mamin atin yang terihil lagu rakyatan, walamudu yang walamudu, wawagatun illa amramallahul jannah. Manapun seorang hamba yang dijadikan pemimpin oleh Allah akan memimpin suatu rakyat, suatu daerah, satu negara. Apa kamu sama kepala desa, apa camat, apa bupati dan seterusnya. Dia mati pada matinya dalam keadaan dia itu korupsi, maka diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Siapa begitu? Rasulullah. Silakan kalau keberatan tuntut Rasulullah. Nah, hadis ini di mana tempatnya? Di dalam Sahih Muslim. Jilid yang pertama, nomor 152, di situ cari hadis ini. Nah, jangan anggap saya pikirinan. Nah, ini hadirin hadirat yang berbahagia. Siapapun yang akan jadi pejabat dan pemerintah, kalau dia tidak kembali kepada sunnatullah, sunnatullah, dan Allah, dunia ini akan aman. Nah, mari pengendalian diri. Sebenarnya apa? Tenggara bis nanti, kemudian 45, diantemen aman temenka, Bhinneka Tunggal Ika, sudah rusak. NKI diberikan otonomi daerah. Daerah istimewa, daerah setengah istimewa, akhirnya negara dalam negara. Mari lihat, nasu singkatan dari apa? Nagro Aceh Darussalam. Nagro adalah negara. Aceh Darussalam berada dalam negara Republik Indonesia. Nah, ini. Nah, itu singkatannya. Nagro. Itu bahasa Aceh. Nah, kalau bahasa Indonesia, negara Aceh Darussalam. Makanya dia punya patil daerah sendiri. Karena dia punya negara. Punya hal sendiri. Nah, punya polisi sendiri. Walaupun ada polisi Republik Indonesia, makanya negara dalam negara. Nah, negara diatur oleh negara.
aneh bil ma'ruf. Nah, mana dia NKRI gila? Nah, oleh karena itu kamu nak tekan balai jenuh itu, jangan harap balai jenuh yang dirubah. Nah, tekan negara tidak komunikasi lampak. Udah 45. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan NKRI. Nah, ini ketua, nah, pejabat-pejabat pun nak tahu Pancasila sama kelima. Nah, butir-butir Pancasila. Pantas semua pejabat bersiapkan itu pejabat. Pejabat telinga tua dari yang salah jutaan salah nanti yang kerja pejabat. Nah, dengan adil saling calon nanti yang kerja adil. Na'udzubillah. Minzalik semua na'udzubillah. Masya Allah. Mubiran dia jadi barakatun tajibatun warabun gafur. Nah, senjuruan nak diamat jatuh dan lain. Mari kita jadi berbahagia. Nah, kita kembali kepada fitrah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masalah sidik jujur. Amanah. Beliau itu adalah tidak pernah khianat. Abdul amanata ila ayah maning Allah adik sampian titipan nu ojok dengan tak nyipin titipan. Nah, la tafan ala amanatillah. Jangan engkau khianat kepada titipan Allah Rasulullah. Mari. Nah, kedudukan, jabatan, harta itu semua amanah Allah. Titipan Allah. Ilmu titipan Allah. Tidak ada kita diri. Nah, sila. Dan yamut maliki yaumiski. Ayo. Hadirin hadirat yang berbahagia. Baru Rasulullah berjiwa tablik. Sampaikan. Apa adanya. Diterima syukur. Jangan marah. Nah. Lalu sih. Jangan tidak senang kepada orang yang tidak menerima. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang diterima sabar. Asalkan kita sudah berikan pesanan yang baik. Nah, apa yang saya sampaikan ini tidak pernah melenceng dari Al-Qur'an Al-Hadis. Nah, bukan dari diri saya, tidak. Nah, tidak pernah melenceng dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi kalau begitu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, diterima oleh anda, oleh bapak, ibu, dan saudara, alhamdulillah, tidak. Nah, saya tidak merasa benci, tidak merasa dikucilkan, dan tidak merasa, tidak disenangi, tidak. Nah, Rasulullah sendiri, hadirin-hadirat yang berbahagia. Nah, dilempari dengan batu, dengan tai, nah, dengan tombak, bahkan dengan duri, tapi beliau tidak pernah benci kepada orang yang melempari beliau. Bahkan beliau doakan, Allahumma rufir lahum, lahum la ya'lamun, wahai Tuhanku, ampuni mereka yang tidak senang kepada aku, karena mereka tidak tahu yang benar. Nah, sebab apa? Karena kita sebagai Islam ini, lebih banyak tidak senang kepada kebenaran, tetapi lebih senang kepada ketenaran. Siapa bilang begitu? Allah dalam Al-Quran, sebagai akhir dan penutup pengiringan yang memenuhi Allah berfirman. Laqad ji'nakum bil'aqi walakin aksaukum lil'aqi karihun. Waktu tengah menjawab kamu pada hai umat Islam. Sekarang kebenaran itu. Lagu keluhan kepada merdi getak di teman ojok kebenaran. Nah, ini lalu kado semuanya lah ni punya kepada dia tidak jujur lalu dalam mau curi. Pantaskah ungkapan ini keluar dari seorang kado yang agamanya orang Islam? Begitu pula kepala desa ngomong kepada camatnya. Liputi teman di camat dia yang jujur lalu dalam mau. Masya Allah. Nah, bersangka para leluhur ini, akhirnya sekarang semua kepala desa akan diberikan uang 1 miliar setiap desa atas nama dirinya sendiri. Adiknya betul batuk kisun kepada desa itu.
Bagaimanapun kalau kita tidak lantasi dengan teguran, dengan amanah, tabligh dan papanah, mari kita jadi pandai. Tahu diri kita ini tidak punya pendidikan, mari kita belajar. Itu sebabnya orang Islam diwajibkan untuk belajar. Fas'alu ala zikri in kunta ta'lamun. Tanya olehmu orang yang tahu kalau kamu tidak tahu firman Allah. Ada sabit ama wal basir, apakah sama orang yang melihat dengan orang yang tahu? Ada sabit yang lama dengan nazina dan yang lama, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kita tidak pernah diperintah oleh Allah Rasulnya untuk mencari titel, tidak. Untuk mencari gelar, tidak. Tapi ilmu yang kita cari. Ini baru dalam 6 bulan. Kuliah mau gelar SPDI. Mau gelar SHI. Laku hukum dan yang berhukum apa? Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Malam yakun bima anzalallahu faulaikamul kafirun. Malakun bima anzalallahu faulaikamul zalimun. Malam yakun bima anzalallahu faulaikamul fasikun. Siapun orang Islam yang tidak berhukum dengan hukum sawah keturunan, tidak kafir. Manapun orang Islam yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan dari Allah, berarti siapapun orang Islam yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, maka itu adalah fasik. Tauhidullah fala ta'tadduha. Inilah hukum Allah. Inilah batas-batas hukum Allah. Jangan kau langgari. Ini kada jari lagi ya. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya untuk diri yang sendiri utamanya dan kita semua. Memanggil ini tahun 2014, tahun politik. Jagalah omongannya, jagalah tindakannya. Jangan sekali-kali main uang dalam menjalankan politik. Jangan. Karena arasi wal mutasi gumakinat, orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, dua-duanya jadi isi neraka. Saya enggak manggil kan, namun nukain kempen dia terpilih, namun nandik jandik. Berarti itu adalah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap negara bangsa. Pancasila, ini kita jadi berbahagia. Mari siap komunikasi. Bertanggung jawab terhadap negara bangsa kita sendiri. Siapa lagi yang akan menghidupkan bangsa dan negara kita kalau tidak sendiri? Siapa yang akan makmurkan bangsa dan negara kita kalau tidak kita sendiri sebagai penduduk? Siapa yang amankan negara kita kalau tidak kita sebagai penduduknya? Siapa yang akan suburkan kalau tidak kita? Jangan rusakkan. Jangan ada orang luar negeri akan memperbaiki negara kita. Bohong. Bohong belaka. Cari jama-jama kita ini bila. Betul-betul kita kini duit mana. Berdiri ke ibadah dalam tembok. Mereka ini itu persiapan saya hari ini betul ada nuan. Paling aku minta tahan betul-betul. Barang suara buat kita kayak baru. Lagu ini apa tamat? Malaysia, kekayaan negara kita dikuras dan diambil oleh orang-orang yang pencuri istimewa dari luar negeri. Ya, buat kita sendiri, saya tak tenang kecil dengan luar negeri. Saya tak tenang kaca, kecil, antar video dengan luar negeri. Buah-buahan dengan, padahal negara kita adalah negara agraris, negara yang paling terkaya. Sampai-sampai orang Arab bilang apa? Indonesia kerjana. Indonesia itu seperti surga. Dari apa aja? Itu kata orang Arab. Anaknya sama. Itu Raja Fahad. Pernah dia ke? Apa namanya? Kan
jantan. Nah, saya itu di rumah pun tahun bengak dari seri pesisir. Saya dari hari ke bapak hari jantan. Nah, pinggir pantai ini parah kok kayak kayak pasir di surga. Bengak. Bayangkan. Mereka yang mempunyai neraka. Mempati, mempunyai tujuh. Nah ini, mudah-mudahan kena jadi berbahagia. Silah, kiri, merubah diri. Nah, diri merubah di tengah, kita tahu. Berbeda-beda kalim. Nah, alhamdulillah. Yang semua diri di jalur lalu ini. Nah, mungkin arah. Mereka muda-mudi berdua. Maka itu jadi sampai berubah-ubah. Tahun ke maulid, hari tanggal dolar. Isra Mi'raj, hari nampi itu ikut. Nudut, tanpa bicara. Sehingga oleh baru arah manusia sejauh baru ini diharap dengan diadil. Ya, boleh menjilat. Namun dengan kata lain-lain pakar untuk tulis bilang tahun itu, dia menjilat dengan dibutuhi dengan adil. Ya, pun dengan jauh baru ini maaf itu dulu. Menurut lebaran, pendatang-pendatang itu dari waktu itu dulu. Nah, kita teman dia nak. Ini. Kadang-kadang pun dulu hasil dan dina arah dengan disembahyang lain, dina arah di Islam. Itulah yang Islamkan dia orang-orang di Lombok ini. Kadang-kadang berbahagia. Buka tua dia. Tu je lain je. Memang bulan maulid murid, tahun murid. Lain lah tahun lah. Lain. Saya kan lupa jimat. Nasi lumak. Nasi lumak. Nabuti dengan tetap di tanggal terakhir Nabi, tanggal tahun dari Selaman Wajib, tahun 45 Quran Nabi. Tengah anak-anak tunggu, tetap tahu. Mana-mana. Ya, sama salah, no. Cuma itu sepakatan, ya, senundang, apa kemalam, atau penjeluk. Enggak, jadi perubahan, di seti. Lama Nabi Allah, kalau tanggal yang itu berubah. Ini kamu yang tak terlupa. Ada yang sakit, kamu buruk.